Oke guys, jadi di sini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini kita siapkan lantai rumahnya dulu. Kemudian kita siapkan dinding guys ya. Ini dindingnya kita siapkan dua bagian, dinding kiri dan dinding sebelah kanan. Kemudian kita akan siapkan untuk dinding bagian belakang dan juga bagian depan. Nah, ini untuk bagian belakang dan ini untuk bagian depan. Dan selanjutnya guys ya, ini untuk dinding bagian depan ini kita akan pasang seperti ini. Oke, kita akan gambar dulu di sini. Kita akan gambar dan akan potong nantinya ya bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebih setelah digambar seperti ini guys ya. Nah, kita akan potong menggunakan gunting. Oke. Nah, ini dia hasil yang sudah kita potong dindingnya guys ya, bagian depan dan bagian belakang. Nah, nanti kita akan bikin sama. Oke, yang depan dan dinding yang belakang kita akan potong sama seperti yang sudah kita potong ini. Oke. Nah, ini dia hasil yang sudah kita potong dinding bagian depan dan dinding bagian belakang. Kita letakkan dulu di sini guys ya. Dan selanjutnya kita akan gambar pintu di sini guys ya. Nah, jadi pintu rumahnya, kemudian kita akan gambar jendela di sini guys ya menggunakan pensil. Dan inilah hasilnya yang sudah kita gambar, ada pintu dan juga ada jendelanya. Oke, selanjutnya kita akan warnai jendela dan pintunya menggunakan spidol ini guys ya. Nah, kita akan warnai di sini. Nah, inilah hasil yang sudah kita warnai guys ya. Di sini ada pintu dan ada jendelanya juga. Nah, bagian dinding samping ini juga kita akan gambar di sini, kita akan buat jendela. Nah, inilah hasil yang sudah kita gambar jendelanya guys ya, untuk dinding sebelah sampingnya ini. Kita akan warnai juga menggunakan spidol berwarna hitam ini. Nah, inilah hasil yang sudah kita gambar menggunakan spidol. Nah, untuk dinding yang satunya lagi kita akan gambar juga jendela ya. Sama seperti yang ini kita akan letakkan di sini. Nah, ini hasil yang sudah kita gambar guys ya. Jadi jendelanya ini ada yang satu dan ada yang dua. Nah, kemudian untuk jendela selanjutnya kita akan letakkan di dinding bagian belakang. Kita akan gambar menggunakan pensil. Nah, ini hasilnya, kemudian kita akan warnai menggunakan spidol. Nah, ini hasil yang sudah kita warnai menggunakan spidol. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian guys ya, di sini kita akan menyatukan di setiap sisi dindingnya ini. Oke. Kurang lebih nanti seperti ini guys ya. Kita akan sambungkan. Nah, selanjutnya kita akan lem. Dalam proses pengeliman, kalian bisa menggunakan lem apa saja, bisa menggunakan lem plaster, bisa menggunakan lem kertas, lem tembak, lem Korea. Yang penting bisa merekatkan antar sisi-sisi kardusnya sehingga bisa membentuk pola, guys ya.
Oke guys, di sini sudah selesai pengeleman antar dinding dan juga lantainya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Bisa kalian lihat di sini guys ya. Kemudian kita akan siapkan untuk pemasangan atapnya. Di sini kita siapkan kardus yang sebelah sisinya sudah kita buang sehingga mirip seperti seng. Oke guys, di sini bagian atapnya sudah siap dan selanjutnya kita akan lem menggunakan lem kertas. Nah, ini dia pemasangan atap rumahnya sudah selesai. Kurang lebih seperti ini hasilnya, bisa kalian lihat di sini. Oke guys, selanjutnya kita akan memasang atap seng untuk bagian terasnya. Kita ukur dulu guys ya, untuk memastikan lurus atau tidak posisi pemasangannya nanti menggunakan penggaris ini. Oke, kita beri garis dulu di sini. Nah, guys, kita juga akan siapkan tiang penyangga untuk atap terasnya. Di sini saya menggunakan lidi guys ya, lidi yang biasa digunakan untuk tusuk sate. Nah, kurang lebih di sini posisinya nanti. Oke guys, langsung saja ya. Kita pasang bagian atap terasnya. Oke, kurang lebih posisinya di sini. Oke guys, pembuatan miniatur rumah sederhana dari kardus sudah selesai guys ya. Mudah sekali untuk kalian contoh. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya karena kedepannya akan ada video-video menarik lainnya untuk kalian. Like jika kalian suka video ini dan berikan masukan kalian di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!